pagi, luar biasa. Salam sehat untuk seluruh warga Satu Mesir Raya. Hari ini saya, Inspektur Polisi 1 Daniel Jio, berkomitmen bekerja keras, bekerja tuntas, dan bekerja secara ikhlas. Bersama anggota Polsek Satar Mese, kami akan melayani dengan sesungguh-sungguhnya kepada bapak-bapak sekalian. Dalam bentuk keamanan, dalam bentuk kegiatan apapun, kami Polisi Republik Indonesia Polsek Satar Mese akan bekerja secara tuntas dan ikhlas. Polsek Satar Mese membawahi 3 kecamatan dengan 47 desa. Kecamatan Satar Mese Raya, terutama Kecamatan Satar Mese dengan 24 desa, Kecamatan Satar Mese Barat dengan 12 desa, Kecamatan Satar Mese Utara dengan 11 desa. Dengan jumlah personil Polsek Satar Mese sebanyak 10 orang, kami tidak merasa kendala. Kami tetap semangat. Satar Mese Utara dengan jangkauan waktu 1 jam, tapi kami tidak akan merasa capek, karena demi masyarakat, tulus ikhlas kami lakukan itu. Satar Mese Barat, sampai daerah Bairbo, daerah pariwisata, kami tidak menyerah dengan tugas ini. Apapun bentuknya, kami akan melayani dengan tulus. Ya, terima kasih, saya sangat bersyukur sekali. Dengan pelayanan ini cepat, saya cepat mengurus semua data-data saya, perlun saya. Dan pelayanan di Polsek Satar Mese ini sangat bagus, humanis, dan ramah, sigap juga. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih pada Bapak Polisi Polsek Satar Mese yang telah terima laporan dari saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas cepat dan tegas untuk menerima laporan saya. Terima kasih. Thank you.
Ini pagi ini kami menuju ke posko Pik Desa Legu. Ini sudah terpantau satu minggu pembuatannya. Tapi sampai saat ini tidak ada aktivitas. Ini mungkin gambaran yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa anggaran COVID ini adalah 8% per desa. Nah, ini salah satunya ini adalah penanganan COVID dengan ada pos ini perlu ada yang jaga. Itu ada pembiayaan semua. Tapi kejadian hari ini, posnya ada, orangnya tidak ada. Nah, ini menjadi pertanyaan. Sehingga demikian, ya kami sebagai Kapolsek dengan anggota mengecek ini, bahwa sebenarnya ini harusnya ada yang jaga ini. Dengan wilayah yang sangat luas ini, kami tetap semangat, jujur dan ikhlas, siap untuk bekerja, tidak akan lakukan korupsi atau memaksa kepada masyarakat. Kami bekerja secara ikhlas, tulus. Salam presisi.